LT が smart and elegant. I want the best for my wife, and the best is what she deserves. Pride of ownership. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Satoshi Kasahara, Chief Engineer of Artiga. Okay, everyone. For the front face, the luxurious front grille with the chrome brick pattern, smoothly flowing into the headfront, along with the aggressive front grille design, bring out strong, elegant style. For the side view, give it robust and smooth impression. Lampunya udah beda, udah bagus sekali ini ada. For the rear view, lekuk-lekuknya ya, lampunya seperti air mata. Okay. With the iconic button LED light. Ukurannya mirip dengan Expander ya. Sangat mirip sekali ini Expander. Next in the interior, the horizontal throwing dashboard. Up next, ladies and gentlemen, it's time for Moto Station. Ini hidup doanya adalah tipe yang paling standar, kelihatannya di dalamnya masih sederhana sekali, tapi meskipun begitu ini sudah ada switch untuk telepon dan bluetooth ya, yang dikoneksikan. Bentuknya ini mengingatkan dengan Toyota Altis yang generasi terakhir. Jadi layernya ada dua layer ini. Joknya juga sudah lumayan. Ada dua tempat botol di sini. Bahannya masih sama ini. Agak keras tapi desain juga. Ya nggak terlalu jauh. Di sini yang paling kentara adalah desain dari eksteriornya. Cuman yang berbeda kali ini adalah mesinnya. Mesinnya menggunakan 1500 cc, bukan 1400 cc yang seperti dulu. Jadi mesinnya juga baru. Spesifikasinya untuk R3 yang
tipe GL ya. Kita bisa lihat mesinnya 1500 sih, nggak ganap sih, 1400 sekian ya, tenaganya 104 PS. Round of applause, Mr. Kasahara and Mr. Sudiawan. Ada ruang kompartemen ya di bawah. Bangkunya yang belakang dilipat jadi dua ini. GL cuma warnanya beda. Ini adalah warna burgundi ya. Untuk tipe GL ini sudah ada, sorry, lampunya masih proyektor, kemudian ada isofix-nya di dalam ya. Untuk lampu belakang sudah menggunakan LED. Headrest-nya ini yang tengah nggak ada, jadi jok tengah headrest-nya masih tetap dua. Untuk pengaturannya nggak ini ya, nggak satu touch terus. Ini 165 nih. Nah, begini ternyata untuk nggak bisa langsung dilipat penuh ya, jadi cuma diginiin aja kurang dari 45 derajat. Masa bisa pakai ya, dilipat bisa nggak? Bisa nih. Apa? Coba. Ini. Oh ini tetap gini aja, nggak bisa gini? Nggak bisa. Oh tetap. Memang lebihnya ini kan, biar bisa masuk buntut ya. Cuma buat lewat aja ya? Iya. Nggak ribet, kasihan nanti turun-turun yang di sini. Dan langsung turun ke sini. Nah, ya, okay. Yang ini nggak usah turun. Coba kita masuk dalamnya. Lumayan sih, memang belakang memang standarnya memang gini. Om, tingginya berapa om? 172. Gak begitu mentok ya? Cuman ya, memang kurang ya. Iya, tapi ini bagus. Oh gitu, apa legroomnya ya bagus ya. Oke. Jadi om, yang kursi untuk yang tengah nggak bisa dilipat benar-benar tidur, jadi hanya maksimal seperti gini. Untuk yang tipe GX, nah, ini switch-nya udah beda lagi, ada volume untuk pengaturan audionya. Untuk bluetoothnya tetap ada, dan untuk di dashboardnya sudah menggunakan trim kayu ya, wood panel. Bedanya itu dengan yang tipe GX. Canggih dong. Naik 5 juta katanya sih. Naik 5 juta? Hah? Dikit banget. Belum ada 10-15 juta. Belum ada pengaturan AC yang digital, masih putar-putar seperti kompor gas. Ini bukan AC. Iya. Ini AC. Soalnya ada. Ini cuman masih ada tilt steering aja. Teleskopnya belum ada, tapi jok sudah enak kayaknya. Pas. Nah, yang terlihat bagus sekali ini adalah di setirnya di bagian bawah ini rata, sporty ya, kayak Yaris yang terakhir. Untuk desain lampu belakang ini sepintas mirip Volvo ya. Volvo XC90 ini kayak gini. Oke, sekian laporan saya dari IIMS di Jakarta International Expo. Budi Cahyono melaporkan, selamat sore.